Lu diam anjing. Urusan lu sama gua belum selesai. Ya. Lu jangan ikut campur lah. Jangan ikut campur. Gua ada urusan sama dia. Mau gua kasar, mau gua gak kasar, ngapain lu ikut campur? Idiot. Entar. Papa Lici. Lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel kakaknya enggak bobo. Ntar kalau enggak mau digigit hantu. Bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Aneh, jadi ceweknya kayak gitu. Aneh gimana sih? Kalian yang aneh tiba-tiba nyobain. Kamu inget gak si dia kemarin di sini? Lu habis pikir sih? Apaan sih tiba-tiba? Lu ketemu sama dia lagi? Gak tahu, aku gak kenal sama mereka siapa. Lu ngapain sih? Hah? Gimana? Lu ngapain ketemu sama dia? Gak tahu dia tiba-tiba nyamperin. Kok dia gak jadi kenal? Gak tahu tuh. Lu bang ngapain bang, dia kan gak kenal sama lu. Lu kenapa kesini lagi? Orang gua kenal sama dia. Nah, kan lu kemarin udah lihat kemarin aja kan. Udah ngusir sama dia. Lu kenal gak sama dia? Enggak, aku kenal. Kok malah jadi gak kenal sama kita? Ya orang lagi yang aku gak kenal. Kemarin kamu bilangnya gak kenal sama dia. Ya sekarang gak kenal sama kita. Kapan? Kemarin. Enggak. Makanya bang, lu tuh jangan gitu. Nah, kita yang gak jadi dibegoin ya? Bingung gua jadinya. Kok? Ih, gimana sih mbaknya? Kakak tuh. Ya gimana sih kok malah kayak gak kenal sama kita? Serius, kita ini doang loh. Selamatin kakaknya doang loh. Kemarin kakak bilang gak kenal sama dia loh. Ya tapi aku gua gak habis pikir sama lu. Bisa-bisanya lu ketemu lagi sama dia. Kemarin lu ngusir gua. Kemarin lu dorong-dorong gua. Gara-gara belain dia. Mereka gak kenal, tiba-tiba datang ya. Sebenarnya siapa sih kalian? Kenalan. Enggak mau. Kan kemarin gua kenalan, ngapain kenalan? Iya, kenalan lagi. Iya, kamu kan Puput. Apaan, aku tuh Pipit, bukan Puput. Juga nih. Nih, aku Pepet, dia Popot. Aku enggak kenal. Bisa kan lu Pita, bukan Puput, tapi Pipit kan? Gimana sih? Itu calon gua yang kemarin calon gua. Lah, buktinya kemarin dia kagak. Ini kita dibegoin sama cewek ini kayaknya dah. Lu jangan gitu sama cewek. Lu jangan gitu, enggak boleh gitu. Ini sekarang yang keracunan ceweknya kayaknya. Kemarin cowoknya keracunan, gimana sih? Gak tau. Lu kemarin, ya, gak ngaku gua, lu selingkuh sama dia. Abang, lu tadi bilang jangan kasar sama cewek, tapi lu sekarang kasar gimana sih? Lu gak ngaku gua kemarin, lu dorong-dorong gua, lu selingkuh sama dia. Masa kita dibilang selingkuhannya lah? Kita itu... Aku tuh gak kenal sama mereka. Selingkuhannya. Kita tuh pacar. Gak kenal gimana jelas-jelas kemarin lu berduaan. Gimana sih gua bingung? Kemarin kenal, gak kenal sama dia. Kapan siapa ada di rumah? Aneh. Lu jangan bohong dah. Gua kemarin juga mergokin lu. Lu pura-pura gak kenal sama gua. Kenapa sih? Yang waktu sama cowok itu? Aku tuh ada di rumah loh. Enggak, gua gak percaya sama lu. Hey bang, tadi lu bilang ke gua jangan kayak gitu ke cewek. Tapi lu sendiri kayak gitu anjir. Gua kesel sama dia. Ya nah, kesel jangan kayak gitu juga, ini cewek loh. Dia kan gak kenal sama lu. Kamu gak kenal sama dia? Sama dia kenal gak? Kenal. Terus sama kita? Enggak. Oh. Kalian siapa? Nah, makanya aku nanya kalian siapa. Aku siapa ya? Enggak tahu kamu siapa. Gua juga belum beres urusan sama dia, gua belum beres. Lah. Gua bingung. Urusan apa sih? Ya gua mau dijodohin yang kemarin gua bilang. Emang bener mau dijodohin? Gimana coba sangkanya kita gak kenal, soalnya kita udah kenalan, udah lama lo kenalan kemarin sampai 10 menitan. Iya, tapi aku gak kenal sama kalian. 10 menit dibilang lama. Lu siapa? Daripada, lu gak kenal ya, apa? Menurut gua mah 10 menit lama karena waktu itu adalah uang. Bukan uang, berharga. Nah, berharga, uang kan berharga. Gua belum selesai urusan sama dia. Ya udah selesaiin. Kemarin gua mergokin dia jalan sama cowok.
lu tuh mau dijodohin sama gua. Lah kan kemarin dia enggak kenal sama kita. Kan kemarin mah dia sama kita. Kemarin enggak, lu diam dulu. Diam dulu, gua mau ngomong dulu sama dia. Ya, ngomong, sok buru ngomong, gua diam tuh. Cowok yang kemarin kemana, ha? Gimana coba kalau udah kayak gini jadi malah pusing kita nih ya, kena? Lah iya, malah pada ribut di depan kita. Jadi orang jelas-jelas jadi liar kita yang liar. Kan liar lagi. Cowok lu kemarin kemana? Hah? Yang kemarin? Gua DM enggak dibalas. Gua telepon enggak diangkat. Ada yang siapa lu? Enggak tahu. Cowoknya dia? Ya terus mau ngapain? Berarti lu bukan cowoknya dong? Gua calonnya, tapi dia kepergok jalan sama cowok lain. Kenapa lu tadi ngaku-ngaku kita selingkuhannya, ha? Jadi, kenapa? Bener, ini cowoknya apa emang dia simpenan? Siapa? Itu dia. Tahu. Orang dia calon gua nih. Dia ngaku nih ya? Ya dia pertama juga ngaku calon gua. Jadi sekarang gak ngaku? Kamu calonnya dia? Calon? Iya, calon. Gimana lu? Tapi dia tadi dia bilang cowok. Tapi dia kepergok kemarin jalan sama cowok. Kemarin yang sama kita gue kenal sama lu. Bukan, dan itu sama cowok yang sebelum sama ini yang sebelum lu datang. Jadi gue yang pusing asli, pusing banget gue ini. Udah gini aja lah kakak tuh, lu jangan ikut campur. Besok buru kering, biarin kering, pengen apa lu, sok coba lu jangan ikut campur dulu dah. Oh gimana soknya? Gue gini aja, itu kan mama lu ya, mama lu kan itu yang sambil nunjuk-nunjuk biasa aja. Apa lu? Lu diam anjing. Lu diam. Jangan nunjukin, sabar aja. Lu nyanyi cewek lah. Gitu bang, kemarin aja lu kagak nyamperin kita kan. Lu diam. Lu kemarin jangan kita emang. Gitu aja lagi ngomong sama dia. Jadi tangannya diam. Kecewe jangan. Ya udah, ini gini aja gua mah. Itu yang 50 juta balikin lah sama gua. Ya enggak tahu itu urusannya sama ibu aku. Lu buru. Ini buru bilang sama gua. Minggu depan mau dijodohin sama gua. Tapi lu kayaknya ngarep banget bang pengen dijodohin sama dia. Gua bukan ngarep, gua enggak ngarep. Kalau misalkan dia bukan jodoh gua, kalau misalkan dia enggak mau sama gua ya udah, gua 50 juta ya udah balikin itu aja. Itu kayaknya kebegoan. Iya ya. Lu kan kemarin dia bilang ya 50 juta katanya. Oh, dia enggak tahu apa-apa. Urusannya tuh bukan sama dia doang. Sama siapa? Sama cowoknya yang kemarin. Gua DM kata cowoknya ya udah lu DM aja sama gua gitu. Tapi pas gua DM, dia enggak dibalas DM-an gua. Nah, gue bingung. Kakak sukanya sama cowok yang mana? Bener, kakak tuh kenal gak sama kita? Enggak. Gue kering gak usah sama saat enggak, bener, ini bener, masalah bener. Ini dulu. Kakak gak kenal sama kita? Enggak. Kakak punya cowok? Punya. Di sini? Ini calon. Jadi kakak pilih yang mana? Kita, cowok apa calon? Cowoknya apa calonnya? Ya, tapi aku gak mau ngomong sama dia. Ya udah, kalau misalkan gak mau ya itu balikin. Itu urusan uangnya, itu ke ibu aku. Jangan ini kayak zaman Siti Nurbaya perjodohan ini ya, tahu anjir. Jadi jerin sama siapa enggak, bang? Lu jangan ikut campur dah. Lu berarti, apa sih sama gua? Ini, lah gua mah ngerasa pernah ketemu kemarin gua mah. Orang dia gak kenal sama lu? Kapan aku ketemu sama kalian? Lu dia orang dia gak kenal sama lu? Lu tuh siapa? Lu siapa? Lu kemarin gak inget anjing ha? Apa? Lu gak inget kemarin? Gua inget. Ya udah kalau sama lu sama gua belum selesai. Ya emang, ada siapa selesai? Kalau memang belum selesai kok. Iya, tapi siapa selesai masalah nah, kita? Emang gua terima dijorong-jorongin sama lu kayak kemarin gitu? Ditungguin kan gak ada lu. Iya, lu pulang kabur ya? Ngapain gua kabur nih? Takut ya? Ngapain gua takut sama lu? Apa mau pulang ke rumah nenek? Enggak, gua gak mau pulang. Rumah lu? Maunya apa sekarang sama gua? Jadi pada berantem sih? Iya emang siapa yang terima dijorongin sama dia? Lu juga, kalau misalnya gak mau ya udah itu. Ya gak usah tunjuk-tunjuk. Kamu tahu kan kemarin dia emosi sama kamu? Marah-marah ke kamu, enggak, tahu kan? Aku enggak tahu. Ya dia mungkin kebanyakan makan keju kali jadi dia lupa kali apa gimana? Bukan apa-apa nih, aku gimana aku coba? Aneh aja. Dia terserah mau kenal mau enggak? Lu siapa lu sih? Ada masalah. Jangan ikut campur masalah gua sama dia dong. Hah? Lu ke cewek kasar kayak gitu gimana kita enggak mau ikut campur? Ngapain gua enggak kasar? Mau gua kasar, mau gua enggak kasar, ngapain lu ikut campur? Ya, dia kan bukan istri lu. Dia baru tahun aja dia aja enggak berhak dikasarin. Ya maksudnya dia enggak ada kewajiban buat kasar ke orang. Kalau marah-marah kayak gitu mah enggak ada kewajiban. Iya. Lu gini aja dah. Lu jangan ikut campur dah. Jangan ikut campur. Gua ada urusan sama dia. Lu mending pulang aja. Lu nunjuk-nunjuk cewek kayak gitu gimana kita mau pergi? Kayak gua banget. Lu kan siapa? Sama gua. Lu di sini. Gua ribut aja sama gua enggak. Ayo di mana? Mumpung sepi nih. Di mana ayo? Lu enggak takut sama lu. Lu berdua guys. Gua sendiri enggak apa-apa. Gua kenal sama lu. Ini ngelot banget, ini orang sejago banget. Sini urusan gua, kan?
Ntar gue yang nyampe duluan, lu yang datang baru. Tegak kepalanya dia. Kok ikut campur? Tadi nggak kenal Andi sama lu. Lu emang nantangin ribut ya kita, apa gimana sih? Apa? Hah? Nantangin ribut ya kita? Sekarang dari kemarin gua sama dia sama lagi ya? Sama lu, lu kok kayak gitu sama kita? Itu gimana? Lu sok kenal anjir, jadi... Lu belum pernah aja ngerasain gitu. Dipukul lu. Anjir, sok kenal gimana lu yang sok kenal sama gua? Hah? Bego banget ya jadi orang ini, malah pengen ribut sama kita. Malah nyawat ke kita, bukan? Udah lu jangan coba. Balik mau gimana? Lah lu sini dulu lu, urusan sama gua sekarang. Diam lu. Lah lu tadi berani diam gitu kan? Diam lu. Kenapa lu gitu? Hei anjir, sini apaan? Sama gua urusannya. Apaan? Ini apaan lu? Nunjuk-nunjuk kayak gitu emang bagus lu. Hah? Ya lu ngapain ikut campur sini anjing? Ya pasti ikut campur kemarin lu. Jorong-jorong kita, main tangan di kita, emang kita terima kayak gitu. Lu kemarin dibaikin, digituin. Kirain mau mikir, malah ngelunjak. Tau, so berani sekarang kayak gini. Gua terima deh kemarin sama lu. Ya emang gua terima sama lu? Hah? Eh, lu yang duluan yang main fisik ya, bukan kita ya. Dimainin fisik balik sama lu kan? Dorong gua, hah? Iya, kenapa emang? Lu ga terima, hah? Udah ga terima lah. Ga terima, siapa dia terima? Ga terima, apalagi gua. Kan gua belum selesai urusan lu sama lu. Lah iya udah, jangan kayak gitu. Bisa ga? Main tangan kayak gitu emang apa? Bagus main tangan kayak gitu, hah? Apa lu, hah? Lu berantem? Apa? Lah ayo berantem, siapa juga yang mau berantem sama lu, hah? Apa? Mau ribut sama gua, ayo, mau ribut gua. Hah? Ayo, keras. Ayo. Apa? Mau ribut sama gua, ayo. Hah? Diam.